Pertama kita siapkan 5 buah pisang. Ini aku pakai pisang mas, bisa pakai pisang apa aja. Nah, kemudian kita kupas. Saran saya, teman-teman bisa pakai pisang kepok agar hasil kuenya nanti nggak terlalu lembek. Kalau pakai pisang seperti ini, hasilnya tuh agak lembek. Nah, setelah kita kupas, kemudian kita haluskan. Kita haluskan menggunakan garpu. Nah, ini sudah cukup. Kemudian kita tambahkan 5 sendok makan tepung terigu. Sendok makan gula pasir dan 1 saset beng beng. Lalu kita aduk hingga tercampur rata. Nah, setelah rata seperti ini, selanjutnya kita goreng. Ini minyaknya sudah panas, langsung saja kita masukkan. Kita gunakan api sedang. Kita goreng hingga matang. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, ini sudah matang, kita tiriskan. Nah, seperti ini hasilnya. Ini hasilnya agak lembek gitu, tapi rasanya juga enak. Nah, dalamnya seperti ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.